Striker Arema FC Gustavo Almeida tampil ganas. Dia berhasil menduduki top skor sementara BRI Liga 1 2023-2024 hingga pekan ke-9. Gustavo Almeida berhasil menyerangkan 9 gol ke gawang lawan. Banyak klub besar telah menjadi korbannya. Mantan pemain klub asal Kuwait Al Nasr SC ini mencetak 3 gol ke gawang Persib Bandung. Terbaru, Gustavo Almeida menggagalkan kemenangan Persija Jakarta. 2 gol pemain asal Brasil itu memaksa tim berjuluk Macan Kemayoran harus puas meraih 1 poin di kandang. Hanya saja, meski mencetak gol terbanyak sementara, namun hal itu berbanding terbalik dengan klubnya. Arema FC saat ini berada di dasar klasemen Liga 1. Siapakah Gustavo Almeida itu? Gustavo Almeida lahir 25 Juli 1996 atau 27 tahun yang lalu. Dia lahir di Sao Paulo, Brasil. Pemain dengan tinggi 185 cm ini memiliki nilai pasar 3,4 miliar. Beberapa klub pernah dibelanya, di antaranya Negeri 9 FC Malaysia, Al Nasr Kuwait, dan Nadim FC Vietnam. Selain itu, dia pernah bermain di Kagoshima United dan Nautico RR Brasil. Pemain dengan kaki andalan kaki kanan ini bergabung dengan Arema FC pada 1 Juli 2023. Di tahun pertamanya bermain di Liga Indonesia, Gustavo Almeida sudah memperlihatkan ketajamannya. 9 gol sudah dikantonginya bersama Arema FC.